Eh, gue record ya sekarang ya. Rock set. Kenapa sih ikut? Kenapa? Bajunya kenapa? Bajunya baju gembel. Yang tapi si Dodo bagus loh tuh, kayak militer, Iya, udah bagus ya. kayak kartel gitu. Udah ready nih, kayak Oke, udah semua siap-siap. ya. Siap-siap. Palu perlu banget tuh kalau misalnya ke foam pintunya kayak kemarin itu. Oh, ke form ya. Tapi sebenarnya Uniform pakai ya. pakai itu juga bisa sih. Pakai si spear itu. Ini loh, suara yang di depan ini nih nggak ada modnya buat ngilangin, buat melanin gitu loh setidaknya. Iya. Harusnya ada audio wave-nya, dot wave-nya itu dikecilin ya kan, diedit. Iya. Mungkin Iya, kita bisa kali diedit. ya, kita build, kita edit di mana, terus kita paste lagi nama yang sama, mungkin bisa. Iya. Dimanipulasi ya. Itu pasti wave kalau game ini pakai dot Iya. dot wave. Selalu gue lihat di mana. Waktu itu format paling bagus. Oh. Waktu itu format paling bagus. Kelasnya buat film ya, game ya. Buka ya enggak buat recording. Tapi file gede biasanya makanya enggak banyak-banyak. Ya itu kayak Genshin Impact, dia download file si bahasa Jepangnya sendiri berapa giga gitu. Ya itu kalau WAV dia memang ininya format paling bagus Pak. Dia dia nggak dikompres. Kalau yang disukai Ahmad Dhani itu tuh dia suka nyari-nyari musik kita loh. Apa yang lossless? Nggak ngerti dia, pokoknya dia suka, bukan dia suka CD kayaknya. Kalau CD mungkin katanya CD MP3 ya. nggak bisa katanya. Nggak ngerti. Iya, Ya. MP3 jelek Pak. MP3 jelek Bapak. Kenapa ya? MP3 itu gue dulu kan gue kira tuh MP3 gimana itu ternyata MP3 itu sampah lah Nggak bisa, tapi memang nggak bisa ini, nggak bisa pakai apa istilahnya, nggak bisa WAV, bisa kan? enggak Oh, nggak bisa ya, namanya MP3 MP3, namanya dot MP3 itu. oh gitu enggak kalau format MP3 format MP3 itu kan sebenarnya dulu kan dipakai karena buat denger itu Pak, denger MP3 player dulu Pak. Makanya itu kompresan, tapi kan ternyata tuh MP3 itu kan apa ya? Kalau untuk audio file MP3 itu orang kayak gue sekarang nih, gue nggak suka gue MP3. Kalau gue dikasih file MP3 nggak mau denger gue. Sepi banget ya. Musik gitu. Sepi banget. Tumben gak ada musuh. Clear the path to exit point. Loh, tumben misinya kayak gini. Ya, cuman kenapa, Pak? Gak ada ngambil apa-apa, cuman suruh bersihin jalan tuh gua. Alah. Si udah lagi. Kayak kemarin tuh lah. Gak ada musuh gitu, ngomong sendiri. Ada musuh di kiri tadi. Oh bisa, iya ini bisa luka nih kita nih. Apa? Bisa turun. Eh, gue lupa nyalain. Sebentar. Pantes yang bawa, lo bawa dapet? Ada? Belum belum belum. Gak ada itu. Ending yang gila aja yang lawan kayak kemarin kemarin. Suaranya tadi kayak tadi dengar. Gak mungkin udah bersih. Lo ruangan lain gak? Duh, gue mau turun takut jatuh deh. Lo rapi banget tuh. Walk softly. They're here somewhere.
Ya ampun, ternyata situ ada tangga biasa. Iya, Pak, tangga biasa, Pak. Bahasa Indonesianya ladder tuh apa ya? Kalau sama-sama stairs apa? No, no, that can't be right. Iya, tangga, Pak. Loh, musuh. Ada suara. Tahu, Pak. Hati loh, nggak ada, belum ada medpack loh. Awas. No no no, come on, come on. Enough with the cryptic bullshit. Everywhere. Enough. Everywhere. Of cryptic bullshit. Terus saya cut. Ya, emo. Tuh, di belakang, belakang. Oke. Nah, setiap selalu nggak ada dulu, megang udah. Oh, ini sama. Awas jatuh. Oke. Gak ada ya? Itu bulkhead di sisa 1.07. Ini bulkhead berapa ya? Secondary. Di sana mana? Bulkhead ini bulkhead underscore DC 107 ya? Iya, 107. Ya, itu dia butuh key berapa belum tahu. Ya turun, gak ada apa-apa. Kita gak bisa lompat-lompat lagi nih kalau gak ada ini. Bentar, gue lihat ya. Kan ada, asal megang medpack kan gak apa-apa. Iya. Mega meter kayak peluru. Iya, masalahnya itu ya pelurunya. Nanti mereka nggak bisa nembak loh. Apa kita nyalain dulu aja, Pak? Pak, nanti lah, gampang ini. Oh, gue kena tembak 4%. Kayaknya ketembak lu tadi gue. Enggak, gue Wait. Something moving. Nah, mungkin cuma segini, pasti ada lagi. Sakit banget. Tuh ada tuh, bukan. Oh, ya ampun, itu mayat. What's wrong with you, Yamag? Buset. I'm fine, I fell. Yep. Black as fucking night around here. Oh, ini bulkhead key, chargernya di sini. Rip, moga-moga medpack rip. Medpack. Sip, ambil. Ambil ya. Revive gue dong, revive. Cure gue dong. Mana lu. Mana lu, oke. Yang lain berapa sih? Ayo sebentar. Si Dauda 92%, gue udah. Lo, diri lo. Si Dauda tuh. Dauda mana Dauda? Ini apa nih? Dauda ngikutin gue nih. Nih, berapa persen dia? 92. Aduh, tiba. Jalan-jalan. Makanya gue juga gerak-gerak udah. Ikut 100. Sayangnya kalau mereka yang bawa bisa habis sih. Oh gitu? Iya kan, tiap peluru aja mereka habis. Bulkhead lagi. Bulkhead 10. Ah. Kok sama, Rick? 07 lagi sih.
Oh, semuanya semuanya sama kan, rip bookhead itu rip. Iya. Cuman leadnya kemana ya kan kita yang nentuin deh. Kuncinya sama. Musuh? Enggak. Di sana. Buka, buka. Buka ya. Tembus ini. Ya udah berarti cari tempat lain. Oh, tembus yang tadi ya? Ya udah maju. Ini moga-moga security door. Nah iya nih, sini berarti. Asal ada satu yang bawa matic sih udah gak apa-apa. Nanti jangan dibuka dulu, saya bersih ya. Bahaya. Iya, iya, iya. Oh gak ada kok, gak ada alarmnya, lupa ya. Cuma di sini banget. Oh, jangan turning fire ya. Nanti ya. Udah hilang, I got something. Musuhnya udah jadi tanah gitu. Tuh pada pas satu, Pak. Itu kayaknya oh iya. Gede. Gokil. Si golok dah itu. Kalau ada medpack. Oh, ini ada ya. Ya, ini ada ini nih. Jangan sampai diambil ada. Mereka. Ada komputer. Yes, gue dapet netpack sip, dah aman, yuk. Udah. Bentar pak, komputer pak. Ping kemana pak? Bulkhead DC 107. Iya, query ya. Di sini soalnya nggak ada misi. Ya misinya cuma bersih katanya. Ya udah, Densus. Well, wait. Cari. Bulkhead DC 107. List itu aja, list bulkhead aja kita cari keynya. Oh, di zone 27, Pak. Ah, yang mana? Berapa? Bulkhead DC 107. Itunya iya, key-nya maksudnya. Iya. Coba iya. Bukan, gua... lo pilih list bulkhead dulu. Lo ketik list spasi bulkhead. Biar ketahuan DC key-nya mana aja. Ini udah dapat nih, deh, nih. Udah. Gua udah dapat key 39. Nah, masalahnya kita mau buka yang mana dulu, enak ya. Nih ada, lu dapet yang mana pak? Gua dapet yang 39. 39, oh ya ini bulkhead, ada yang bulkhead key 443. Udah berarti query dulu yang 443. Query, oke. Bulkhead underscore key underscore 443. Iya, ada di sini pak. Zona 29. Kita harus dekat ke zona 29 baru ketahuan. Oke. Terus ada bulkhead key 84. Hah? Ada lagi? Ya udah. Coba ya, 84 ya. Hah. 84 itu di zona 145. Oke, dah. Ada lagi satu pak, bulkheadnya. Bulkhead key 837. Berarti ada 4 ya? Ada 4 berarti 837? 837. Coba ya. 837 itu di zona 197. Yaudah masuk sini aja ke 29 aja. Oke siap. Kita buka si 28, udah siap lah. Udah ada suara. Ini kayaknya scout kok suaranya, ini udah pasti nih. Pelan-pelan, ya, matiin center. Itu di atas. Matiin center. Oh iya. Di atas. Bisa enggak ya kayak gini? Aduh kok teriak deh. Kenapa? Oh, lu center, Rip. Center lu dimatiin. Enggak. Ini si hacker nih nyenterin. Oh. Hacker. Ya.
Gila, bangunannya gede banget. Eket nyenter ini tuh. Lari-lari. Satu lagi. Sip. Wah, artefak gue sudah penuh. Enak ini kok maksud gue tetap ada nyawa gitu. Iya, jadi ada tantangan, maksudnya kita nembak gitu loh. Jadi jadi enggak santai banget. Cuman peluru mereka itu gimana caranya ya? Bagusnya emang bertiga. Enggak, mereka harus bawa coy, satu salah satu harus bawa peluru. Ntar kita ini kita ambil. Bisa enggak gitu ya? Diambil terus kita kasih gitu. Kita suruh. Kita suruh ya. Suruh ambil kalau bisa. Oh, ini jalan buntu. Gak ada pintu. Iya, kalian bertiga sih ya. Kalau mau main enak, bener. Paling cocok deh bertiga tuh. Satu kasih itu. Ya. Ya sini. Kalau Pak Boncel nggak bisa ya, Pak Boncel? Lagi nggak diskon? Lagi nggak diskon ya. Kalau ada gue gift paling dia. Iya. Oh, ini mah yang tadi. Ya buntu gimana lagi? Terus balik. Iya. Tinggal dua pilihan tadi tuh. Tadi kita lihat nih si bulkhead yang ini ke berapa? Pokoknya kalau sales ke 291.4597 ya buka gitu. Soalnya kan kita butuh bulkhead lagi. Ya apa sih? Naik gini sih. Aduh, gue tanpa sadar darah gue 90%. Look. Ke sana, aduh. Bulkhead yang ini loh. Lewat mana sih? Di bawah ternyata. Di bawah sini nih. Tadi Pak. Gue ada medkit. Hati-hati juga sih. Iya Pak. Ini ke 145. Ya udah, sini aja. Bentar Pak, gue lagi turun Pak. Setrumnya jauh banget di sini. Balik ke setrumannya dulu. Oke. Berarti kita mau buka DC berapa nih? Ini DC. DC satu kas di sini yang security door 567. Mana? Kita balik ke Stroman. Lo pencet home bisa nyalain si resetnya. Lo gimana Pak? Pencet home lo nyalain reset bisa nggak coba? Home ya? Itu ada curve itu diaktifin aja. Biar nggak terlalu dark pit. Yang mana Pak? Bawah C, curve. Ah? Itu lu centang ya, nyalainnya. Oh, yang curve ya? Yang curve di bawah color metric ya? Ya, terus itu kan ada kontras, geser pol kiri aja sampai minus biar yang itemnya nggak terlalu item. Kontras. Sebentar. Ini brightening. Bentar. Kontras yang di bawah. Oh, satu. Iya, oh paling bawah. Di curve, di settingan curve. Ah, di curve. Iya, ini Pak, gua ke settingan curve. Sebentar, salah. Jadi enggak ini, enggak. Ya. Maksudnya jadi visible manusia, enggak maksain game logic. Iya, benar-benar. Ya, nyetem gitu. Sip, bagus. Enggak ini banget. Nyari struman. Lihat mana ya? Mau ke sini nih. Oh, ini kayaknya naik kayak ini.
ini not bawa aja. Ini kayaknya dijebol ya gara-gara nih root, enggak dong, kebuka biasa. Bentar coba, bentar coba, tunggu deh, tunggu. Oh ini dia, strumennya. Eh, mana tuh? Nah, ini. Cuman harus hati-hati nih, jangan salah strum. Itu, lo salah jalan, salah. Iya. Gak ada, gak bisa, ah kiri, kiri. Kiri ga? Ah kiri lagi. Nah itu, kanan. Lurus, nah ini kanan. Iya. Oke. Udah kelihatan, kelihatan. Ayo lewat kanan aja. Kanan. Sip. Ini kita. Ini di mana nih? Nanti keterangannya. Keterangannya apa nih tulisannya? Nah, pilihan lu, bentar, jangan asal duduk, jangan asal duduk. Kemana nih, ke sekandori atau ke? Ya kita ke zone berapa maunya? Di bawah zone bebas, 29. Gue bebas. Ini main objektif nih. Apa sekandori aja dulu? Sekandori aja deh. Yuk, balik yang tadi berarti. Okay. Mana lagi? Lewat bawah kayaknya. Bulkhead itu kesannya serem gitu, pada biasa aja. Ya emang sih ngabisin peluru sih namanya kalau secondary. Pintunya kok unik sini? Iya, kapsul. Lebay deh bukanya, lama banget. Usuh. Tembak dari mana lagi? Gue tuh udah ngindar loh, tetap kenal loh. Lo jangan lupa pakai medpack loh. Iya. Ini gue masih 100. Berarti, nah itu tuh ada komputer tuh. Jadi query itu. Oh itu belakang, goblok banget. Query sih itu. Ayo. Ya. Lu malah kesini apa? Itu komputer. Bulkhead key 443. Resource box here. Tuh kelihatan enggak? Coba lihat. Enggak, Pak. 145 mana sih? Oh, Sarah 8784 harusnya. Area P. Tuh. Iya, kelihatan tuh. P tapi. Iya, ke arah sini, Pak. Ke arah sini, Pak. Ayo, gas. Gila, coba P. Ke arah sini tadi nih. Sebenarnya sih
cukup satu orang aja sih Rip yang bawa itu sebenarnya. Yang bawa apa tuh pak? Medical pack, terus salah satunya bawa AMO gitu. Terserah lu mau yang mana, kalau bawa medical lu sering-sering nge-heal. Ya sama aja sering-sering. Hey, I got something. Just a few monsters. Oh, ada apa? Oh iya. Mau atas tuh bawah nih. Di pas pak. Eh ini nih, udah nih, ini nih, di sini nih, P ini. Atas saya, atas, atas, iya iya. Iya iya iya, ribut banget tuh. Ngomong apa dia? Scanners. Nembak, nembak. Lo terseram buat emo atau heal. Kalau heal nanti gue nyembuhin lo. Gue bawa heal aja dah. Oke. Okay. Jadi nanti kalau ada emo gue ambil. Iya iya iya. Nah ini bulkhead nih. Sip. Eh boh ya. Mereka tuh nggak bisa suruh unlock ini ya, walaupun bawa lock melter ya. Nah, ini key nih. Kiret 543 399. Lumayan. Buset dah. Banyak amat ruangannya berarti. Nih. Nah ini butuh 543 udah punya kita. Kelas 4. Anjir kelas 4. Siap siap. Iya siap siap. Ah, di sini pak nih, kanan sini. Ayo ayo, lo sigap, rip rip. Wah, harus okay, sigap lo nih, kita ada darah. Ayo, maju. Iya iya. Wah, gelap nih. Ayo sigap, sekretus kan. Aus. Mana lagi? Oh, sini sini. Di sini. Yep. Ini gue belakang. Oh, depan lo gue, sorry. Anjir, banyak banget. Ya, yes, beres beres. Banyak banget sih. Sip. Mantep. Full pop emang keren banget. Eh jangan dibuka dulu. Ah jangan buka dulu. Bersih-bersih dulu nih. Itu udah aman pak. Si temen lo mati. Gak bisa. Oh iya iya iya. Udah 100. Gimana? Sampai lu ada pak? Udah? Udah 100. Udah gue pakai dulu. Usuh. Moga-moga emo. Ah, bukan. Ya, buka ya. Udah siap? Siap, siap. Resource locker here. Oke. Okay. Dibuka. Apa nih barang baru nih? Osip Horbannya apa nih? Oh, ngumpulin ini Rip. Jadi dalam resort burst ya. Yang merah-merah gitu. Ini buka ya, kiri ya. Buka, buka, buka.
Gak ada papan-papan ya. Tumben game bikin kayak gini. Mungkin karena deadlock, sekarang ada ruang kosong gak jelas gitu. Musuh juga gak ada. Nah ini nih Hormon diambil tuh. Ini Hormon. Nah ini, oke, okay, gue bawa ammo, gue isi dulu. Oke, udah udah deket. Dudanya kabur, oh dia mau kontak pintu dia. Ribut banget. Sip, 100, gue pentokin. Mana sih Bishop? Gue full. Gue full, liat full. Gue ngisi ammo lu dulu. Pasti lu berapa persen kan? Yes. Lah, di prank ya? Mana? Udah lah, jadi prank-prankan gini ya sekarang ya? Apa? Oke, kiri itu. Ruangan tumben ngepreng-ngepreng gini. Ini di atas nih, naik tangga nih, ada jalan ternyata. Ada pintu. Ruangan apa? Wah, banyak. Awas, tembak. Mau ngeping apaan ya? Ya, dan ini gua ambil. Agresif. Well, the scanner works. I'm not happy about it. Coba mau ambil, mau nyari apa lagi? Hormon, list hormon. Iya, ada komputer, Pak. Iya, makanya mau searching apa lagi sih? Gua unlock sini dulu aja. Buka itu komputer, list hormon kali. Iya, list hormon. Ya. Osip hormon itu apalah? Osip underscore spasi hormon. Nggak ada. Apa-apaan? Osip spasi hormon. List osip spasi hormon. List osip. Osip o- ya? O-S o- I-P S I-P I-P spasi hormon. Nggak ada. Kosong. Ya udahlah. Semuanya kan. Ini kan kita di ruangan, nggak ada yang lihat jendela ya, nggak kelihatan. Eh lihat tembok-tembok biar kebuka. Nama ruangan, nah ini zone 146. Lah, oh nggak ada, kita nggak ada list apa apa. Bukan nggak ada yang satu. Ada 29 sama 197. Oh yang gede. Sih masa 2050 nggak ada infrared, nggak ada red. Iya. red dot iya nggak ada red dot, nggak ada infrared, laser sight maksudnya. Iya, apapun itu tuh Pak, entah infrared, red dot, laser, balik terus yang advance lah, lebih advance apa kayak hologram kayak. Iya, segitunya maksudnya biar GTA logic banget. Masa harus ngandalin, masih gini kita ya. Oke okay lah, kita nggak dapet ini, nggak dapet apa, nggak dapet nggak oh. Dapet apa, jangan pakai center ya. Terus pakai apaan? Gelap gelapan ya. Kalau misalnya zaman sekarang aja udah ada ini kok, udah ada apa, udah ada apa ini apa namanya night vision. Masa zaman dia nggak ada night vision kan? Iya, alasannya apa? Baterai ya? Ya itu game logic. Ya alasannya buat gameplay biar susah.
Enggak. Kalau enggak, maksudnya kalau dia pakai ini juga pun. Arpo, nggak sempat. Form dulu, form. Cari yang agak jauh. Iya, tempat dulu pak. Di pintu aja, di sini aja. Coba situ pak, oke. Terus kita pasang mana lagi nih? Ya ini, pintu yang jauh ini. Gak bisa ini, harus di formnya. Ditutup ya, tutup. Gak bisa tutup ya? Gak bisa, itu security door itu. Iya, game logic lagi gitu. Katanya security door, tapi gak saya secure. Security door-nya di mana? Di sini. Jauh ini. Ini biar mereka nggak gangguin nih pas lagi apa itu? Lagi nungguin itu. Udah buka. Pas kita lagi. Tutup. Ya. Lompat kayak gini. Wow, suruhnya ke situ. Udah. Tungguin yang lain. Nah, ini secret tidurnya jauh. Mus, awas, lari tuh. Seker, ini gue. Ayo masuk. Ayo. Udah nih kayaknya, sip, udah. Ajar. Oh, ada beku, kasih ya. Ngapain mereka, ada yang mundur, ya, manggil temen gitu. Berarti wujud alien yang asli itu yang asem banyak banget. Komputer tuh. Ini zone berapa sih? Zone berapa ya? 147. 147 ya. Ngapain cekin aja. Kita itunya di 197 sama 29. Ya pintu. 147B. Nah, depan. Gitu. Iya. Ya gampang jadi YouTuber tuh. Oh, iya benar, Pak. Oh, enggak, semuanya udah jadi YouTuber. Udah, ini enggak ada. Ini menit berapa tadi? Menit 40.39. Yeah. Nanti gua cut sih. Yeah. Musiknya berubah gini. Di pusat.
Oh, sur. Siapa yang nyerang gua tuh? Ada ini. Ada squad. Gak liat. Tungguin aja disini, hati-hati loh. Mundur lagi. Awas, mundur. Enggak. Ada yang perlu med? Enggak, gue kita med. Tadi lo ketembak gue tadi, gara-gara lo nggak mundur-mundur tuh. Iya. Siapa yang perlu nih? Ada yang perlu nggak? Si Hackett ya? Hackett mana si Hackett nih? Thank you. Oke, sip. Thank you. Ada. Mentok sini berarti nih. Balik. Juga bawa bulkhead buat buka yang satunya. Bentar, ada kiriman, bentar. Dia punya kerjaan kan enggak? Udah kontaminat gitu. Udah mereka punya kerjaan.
on me, got a bioscan. Scan, get in. Thank you.
Works. I'm not happy about it.
Thank you. Wait, wait, wait. I tagged them. Unlocked. Hold on. I have something. Thank you.
I tag them. Tagged. Frame here.
Attack them.